kirimnya via JNE. Nah, ini baru dapat. Ordernya dari hari Jumat. Dapatnya hari apa ini? Hari Senin. Ya, coba kita lihat ya. Jam harga kurang dari 100.000. Tepatnya 84.000. Kita buka kemasannya. Ayo. Kemasannya cuma dari plastik, ya. Kiriman paket dari plastik. Nah, ini. Ini ada pemesannya. Wih, RP0, men. Gratis ongkir ini berarti, yo. RP0 gratis ongkir. Nah, ini yang menarik perhatian itu harganya murah dan bisa dimasukkan SIM card, bisa buat telepon, bisa buat SMS, ada kameranya dengan harga 80 ribuan. Murah sekali. Nah, ayo kita buka. Nah, ini labelnya. Label dari JNE. Kita buka. Wow, kemasan aman ini ya. Enggak takut kalau kena benturan. Ya, kita lihat jamnya seperti apa. Ada kelengkapan USB, petunjuk, dan jamnya cukup dibungkus dengan plastik. Ya enggak heran harganya cuma Rp84.000. Nah, ini ada USB, buku petunjuk. Kita buka buku petunjuknya dulu ya. Wih, bosone Cina rek. Ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris, smartwatch user Guido. Nah, ini ada safety warning. Produk ideal, lihat nih. Ada manual booknya, pakai bahasa Inggris sama bahasa Mandarin ya, lihat kan? Ini ada spesifikasinya nggak? Ada buku garansinya, men. 84.000 ada garansinya, gila. Murah dapat garansi. Kabel USB-nya USB biasa sih. Ini mungkin harganya 2.000-an. Di counter ada Rp3.000 USB kayak gini. Ini tadi manual book. Nah, kita lihat barangnya. Ya, bungkusnya cuma biasa kayak gini. Keren kan jamnya? Ada tombol power atau tombol apa ini ya? Ini ada kamera. LCD-nya ini berapa in ya? Ini fungsinya, fungsi basic, bisa menggunakan SMS, Bluetooth, merekam panggilan, RBT dialer, remote notified. Ini bisa ada remote notified, remote kamera. Anti hilang. Ada anti hilang. Bisa mencari telepon. Ini ada sekretaris remain, jadi bisa ngingetin. Pedometer juga ada, sangar. Ada sleep monitor, QR code, bisa Facebookan. Pakai jam segini bisa Facebookan. Jam canggih, men. Ini ada speaker. Ini kabel USB-nya, micro USB di sini. Cara bukanya kayak gini. Kita nyalain nanti ya. Ini kelengkapannya ada kamera, iMac viewer, file manager, audio player, bisa Twitter, sound recorder, ada WhatsApp-nya, bro. WhatsApp. Ada WhatsApp. 84.000 bisa WhatsApp. Gendeng nggak? Kipi ya powernya. Ini cara buka powernya. Aku udah buka ini. Ini ya. Kayaknya perlu dicas dulu. Ini dalamnya, men. Lihat, dalamnya kayak gini. Ada SIM card, ada micro SD-nya, bisa nge-save. Baterainya kecil banget, men. Segini. Ini ngadepin nanti, men. Ini. Ternyata dicas dulu. Kita beli baru, harus dicas. Kita cas dulu ya. Tahan, nyalain. Ya, sudah nyala. Keren, cuy. Ini di menu pertama ada daftar telepon, call center, dan SMS. Email juga ada, men. Gendeng. Bluetooth, file manager. Apa ini? Remote capture ya iso ya. Sangar ya. Setting, kalkulator, kalender. Keren, men. Ada mic, kamera, audio player. Yuk coba audio player. Bisa diputer teko handphone ternyata. Iki enek profile, sleep monitor, router remover. Iki iso Facebook, men. HP ku ini iso Facebook. Yuk kita coba kameranya yo. Kamera. Ini bisa WhatsApp, Twitter, Facebook. Gila HP gendeng. Regone ora sepiro. Kamera ini kena, men. Aneh, sudut pandangnya kamera itu
Rono, nyerong. Jadi sing difoto kudu ngadep rene. Oh, kita harus ngisi memory card-nya dulu ya. Kalau nggak ada memory card, nggak bisa. Jadi harus ada isi memory card. Nanti kita isi memory card-nya. Ada image viewer, tapi ini nggak bisa rekam video, cuma bisa foto. Ada MP3 player. Dengan harga 84.000 kita punya fitur kayak gini. Twitter, bisa kamera remote, ada Bluetooth, ada MP3 player, bisa ngerekam suara. Tapi ini nggak anti air, nggak anti air. Nggak anti air, nggak anti gores. Jatuh rusak, beli lagi men. 84.000. Tapi kalau kalian pengen beli, bisa kunjungi. Kalau beli di saya mahal men, 200.000. Untungnya dua kali lipat. Iya harus, kita kan bisnis. Dua kali lipat. Ya sekian review dari kami. Nanti kita kalau ada barang-barang yang lebih murah, lebih oke, dan punya fitur yang menarik, kita bakalan unboxing lagi. Ya, terima kasih.